Halo. Cuy, hari ini gue berangkat ke mana deh? Jadi mau kemana? Jadi hari ini gue berangkat ke Serang, namanya Bukit Warwangi yang ada di Serang pada Rinjang. Ini persiapan udah semua. Anu cuy. Nah, prepare sini udah semua. Nih, jangan lupa kayak radiator, minyak rem, oli buat nambah-nambah, kunci busi nih, jangan lupa pan bel. Wah, Dede, hari ini kita berangkat ke Bukit Warwangi yang ada di Serang, tepatnya di apa ya, pada Rincang ya. Senyum, iya gitu dong, iya, senyum indah. Kita berangkat ya. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin dulu dong. Amin. Oh ya, untuk jalur ke Bukit Warwangi gua enggak lewat tol ya. Jalur biasa, jalur pemotor. Karena kan gua masih agak trauma aja gitu buat lewat tol. Jadi jalur yang gua ambil jalur Balaraja, terus nanti Polda Banten dari situ udah tinggal lurus lewatin kantor gubernur, udah tinggal lurus terus. Udah lewat apa pusat pemerintahan Banten tuh view-nya bagus-bagus, panjang perjalanan tuh bagus. Kanan kan ya? Hah? Cuy, sebenarnya dari sini tuh bisa, cuman jalannya terlalu parah, nanjaknya tuh. Jadi gue ambil jalan lain deh, nggak lewat sini. Ini tinggal lurus. Ini jalan alternatif kedua dari gang yang pas ada tulisan Bukit Warwangi itu kan tadi gue nanya ada alternatif jalan lain. Nah, yang jalan yang tadi itu emang lebih deket sih, 1,5 kiloan. Cuman pas dari awal juga udah apa ya, jalannya udah nanjaknya parah deh, ampun. Akhirnya gua ambil jalan yang alternatif lain. Emang sih agak jauh dari gang Bukit yang Warwangi itu sekitar 1 kilo. Itu nanti ada tukang parkirnya buat ngarahin ke sini. Thank you.
biasa. Berat? 25. Mana tas aku? Bentar. Main mau diserah ya, ini ya. Siap. Wah, itu udah sampai. Aduh. Nggak terlalu jauh sih, lewatin yang tadi tuh. Cuman emang agak sedikit ekstrim ya, sedikit. Nggak terlalu parah. Parkir di sini nih. Kakak. Ayo. Hey. This way. Lu longo pohon bawa ya. Sumpah ini enak sih tempatnya. Sejuk banget. Walaupun panas tapi sejuk. Kemarin kan udah booking buat nginep ya, tenda yang kecil itu. Tenda? Yang atas nama? Agus Togar. Pak, kemarin WA sama Pak Arif. Untuk tenda kita check-innya jam 5 sore. Iya, yang penting udah ada list itunya. Kalau tenda kita di bawah, Pak. Pak Agus Togar. Iya, satu tenda ya? Iya. Iya, check-innya jam 5, berarti kita bisa tunggu-tunggu. Oke, siap. Makasih ya. Oh, ini tendanya sini. Terserah sih mau yang sebelah mana. Nah ini adalah Bukit Warwangi dan nanti dua pesan-pesan itu yang harga 2 kopi ada, malas kopinya. Nanti tinggal milih tempatnya di mana. Stop, Bu. Oh iya, silakan. Nanti kalau misalnya emang bisa di atas di sana nih. Gue pengen di sana. Ya, ini murah. Ini yang ini 250.000. Ada yang 500.000. Ada yang 500.000, tapi itu di sana jauh. Iya, jauh banget. Tapi di sini juga kayak murah. Untuk penempatan camping tenda itu di area sekitaran kolam renang. Di atas juga bisa, Om ya? Keliling naik mobil. Mau keliling naik mobil? Mau dua.
Jadi dari itu mau kemana? Keliling ya? Keliling perkebunan Nusantara. Apa? Bukit Waruwangi naik mobil. Ini bayarnya di sini. Kena berapa tadi? 20.000. 20.000 dua orang. Mm-mm. Oh, murah. Kita tinggal nunggu mobilnya. Mbak, beda lagi juga. Bayarnya di situ kayak. Mbak. Mbak. Kamu enggak bisa bedain mbak sama kuda. Itu kuda. Kita keliling dulu. Alah, belakang aja. Sosial, ini diantar Mamang. Oh, ini biasanya. Ya. Ini kelilingnya kemana aja, Bang? Ke Penangkaran. Oh, Penangkaran. Siap. Op, motor op. Ini biasanya nunggu banyak dulu, minimal 5 orang. Ini berhubung spesial rasa si Mamang. Ya udah kita nikmatin. Boleh juga nih datang sini nih. Welcome to pemandian Sungai Cisungkui. Akhirnya di sini nih. Kita baru balik lagi. Nah, ini deh, Nusa Timur deh. Nah, itu dia Rusa. Halo. Tuh, nyamperin. Wah. Gue nyari bocil tapi di sana tuh. Kirain kemana? Taunya di sini nih bocil nih. Api. Oh, api. Sapi. Suaranya gimana? Gimana suara sapi, Dek? Suaranya? Oh, gitu. Dulu. Aku. Iya.
Makan dulu lah. Nih cuy, ini yang harga 450 dan tenda yang ini 250. Jadi gue tempatnya di atas, ini tenda gue lagi dibangun nih. Ini harga 250.000. Itu 450. Tenda gue itu paling atas nih. Pemandangannya luar biasa. Enak banget sih tidur di situ. Nih cuy, tenda harga 2,5 begini nih. Kita kompor bawa sendiri, peralatan masak bawa sendiri. Ini juga masih luas sih, sebenarnya bisa 4 sampai 6 orang itu bisa. Ini sumpah di sini enak banget. Gua di atas itu 3 tenda. Jadi gua tengah, si Om sama yang sini. Gimana Bukit Warwangi? Mantap. Bolehlah kapan-kapan sini lagi ya. Iya, boleh-boleh. Kita nanti lihat view malamnya itu kayak gimana, bagus apa enggak. Kalau menurut gue sini rekomen. Harga murah 250.000 itu untuk tenda yang kecil. Nah, untuk yang 500.000 itu nanti ada videonya di sana.